satu variabel. Ini adalah materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Ibu memiliki 180.000 untuk membeli jeruk. Harga jeruk 15.000 per kilogram. Tulis pertidaksamaan dan tentukan selesainya yang menyatakan banyaknya jeruk yang ibu beli. Misal X adalah banyak jeruk yang dapat ibu beli. X dikali 15.000 kurang dari sama dengan 180.000. X kurang dari sama dengan 180.000, 15.000 dipindah ke kanan, yang tadinya perkalian menjadi pembagian, per 15.000. X kurang dari 12 kilogram. Jadi, banyak jeruk yang dapat ibu beli adalah 12 kilogram. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.